Hai Sobat Info, para penakluk dalam sejarah kerap kali dilukiskan sebagai sosok yang gagah nih guys. Genghis Khan salah satunya. Penguasa dari Mongolia itu digambarkan sebagai pria bertubuh tinggi, kuat, dengan rambut panjang dan janggut yang menjuntai. Nah, dikutip dari laman histori, ternyata sejarawan Persia pada abad ke-14, yakni Rashid al-Din, bahkan mengklaim bahwa Genghis Khan punya rambut berwarna merah dan bola mata berwarna hijau. Meski tak ada sumber yang sahih soal penampakannya, Genghis Khan diduga memiliki tinggi badan setinggi 173 cm. Tinggi badannya tentu kontras dengan kuda Mongolia yang bertubuh pendek, berkepala besar, tapi punya kaki-kaki yang kuat yang digunakan untuk menaklukkan sebagian besar wilayah di Asia, termasuk utara Tiongkok, Asia Tengah, Persia, dan Mongolia. Namun tak semua penakluk atau pemimpin dunia ternyata memiliki fisik segagah gambaran mereka. Nah, ternyata beberapa dari mereka memiliki tinggi badan di bawah rata-rata loh guys. Meski demikian, ketangguhan mereka tak dapat diragukan. Atau seperti Mahatma Gandhi yang kebesaran pikirannya jauh melampaui fisiknya yang kurus. Nah, berikut ini nih guys adalah beberapa pemimpin dunia yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Napoleon Bonaparte. Napoleon adalah ahli strategi militer terbaik sepanjang sejarah nih guys. Karir militernya menanjak pesat setelah dia berhasil menumpas kerusuhan yang dimotori kaum pendukung royalis dengan cara yang sangat mengejutkan. Ia juga dikenal karena tembakan meriam di kota Paris dari atas menara. Peristiwa itu terjadi di tahun 1795 saat Napoleon berusia 26 tahun. Namun siapa sangka, pria yang sangat disegani pada masanya itu hanya memiliki tinggi badan di bawah rata-rata, yakni sekitar 1,67 meter atau 167 cm. Nah, ternyata dapat dibilang pendek dibanding tinggi badan orang Eropa nih guys. Karir Kaisar Prancis ini terbilang sukses. Kala itu, ia berhasil membawa kemenangan gemilang Prancis atas Austria dan juga Prusia. Bahkan, nyaris menguasai seluruh daratan Eropa dengan jalan mengobarkan perang maupun diplomasi. Namun, ternyata tak ada kekuasaan yang abadi nih guys. Kegagalan menginvasi Rusia dan akhirnya kekalahan di Waterloo meredupkan karir Napoleon. Joseph Stalin. Joseph Stalin adalah salah satu dari 7 anggota pertama Politbiro yang didirikan pada tahun 1917 untuk mengelola revolusi Bolshevik nih guys. Bersama keenam rekannya yakni Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Sokolnikov, dan juga Bubnov. Selain itu, ternyata Joseph Stalin atau Iosif Vissarionovich Stalin adalah pemimpin Uni Soviet sejak pertengahan 1920-an sampai kematiannya pada tahun 1953. Umur Stalin sendiri relatif panjang, ternyata mencapai usia 73 tahun loh guys. Banyak nyawa yang telah menjadi korban kebrutalan rezim Joseph Stalin. Bahkan nyawa tersebut sulit dihitung. Selain itu, ternyata data resmi menyebutkan setidaknya 3 juta jiwa yang telah dieksekusi maupun yang dikirim ke kamp kerja paksa. Semuanya bercampur dengan mereka yang tewas kelaparan akibat kebijakan Stalin loh guys. Sejarawan modern menduga bahwa jumlah kematiannya yakni antara 15 juta hingga 20 juta. Nah, di balik kebrutalan pria berkumis tersebut, ternyata tinggi badannya di bawah rata-rata orang Eropa loh guys, yakni hanya 165 cm. Hirohito. Hirohito bisa dibilang sebagai raja dengan masa jabatan terpanjang dalam kekaisaran Jepang nih guys. Tetapi ia adalah raja negeri matahari terbit dengan tubuh paling pendek, yakni 165 cm. Nah, dalam sejarah Jepang, dia adalah kaisar yang paling lama memerintah, yakni sejak 1926 hingga 1989. Dan merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia Kedua dan pembangunan kembali Jepang. Selain itu nih guys, Hirohito dilahirkan di Puri Aoyama, yakni di Tokyo pada 29 April 1901.
Ia adalah anak pertama dari Kaisar Yoshihito dan juga Ratu Tadako. Nah, sebelum naik tahta, ia ternyata dikenal sebagai Pangeran Michi loh guys. Masa kekuasaannya sebagai kaisar dikenal sebagai era Showa yang berarti damai. Namun ironisnya, justru pada saat itu Jepang terlibat perang melawan Cina dan akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lenin, ia adalah revolusioner komunis, politikus, dan penggagas teori politik berkebangsaan Rusia. Nama Lenin sebenarnya adalah nama samaran yang diambil dari nama Sungai Lena di Siberia. Nah, kemudian ia menjabat sebagai pemimpin Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia sejak tahun 1917, lalu Perdana Menteri Uni Soviet sejak tahun 1922 hingga kematiannya. Selain itu nih guys, Lenin berhaluan politik Marxis dan telah ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam pemikiran Marxis yang disebut sebagai Leninisme. Gagasannya itu bila digabung dengan teori ekonomi Marx, dikenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme. Sebagai pemimpin faksi Bolshevik dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia, ia memegang peran utama dalam melancarkan Revolusi Oktober 1917 yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan RSFS Rusia, negara sosialis pertama di dunia secara konstitusional. Nah, setelah itu nih guys, Lenin ternyata menerapkan reformasi sosialis yang meliputi pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan kepada Soviet. Adanya ancaman serangan dari Jerman membuat Lenin terpaksa menandatangani perjanjian damai yang menandai keluarnya Rusia dari Perang Dunia I. Pada tahun 1921, ia menggagas kebijakan ekonomi baru di mana suatu sistem kapitalisme negara yang memulai proses industrialisasi dan pemulihan keadaan pasca perang sipil Rusia. Setahun kemudian, RSFS Rusia bergabung dengan wilayah lain yang dulu juga termasuk wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia untuk membentuk Uni Soviet dengan Lenin sebagai pemimpinnya. Dan kalian harus tahu bahwa ternyata Vladimir Lenin hanya memiliki tinggi badan 165 cm. Mahatma Gandhi. Dengan memiliki tinggi badan 162 cm, ternyata Mohandas Karamchand Gandhi adalah sosok penting di balik kemerdekaan India loh guys. Mulanya, ia dikenal sebagai seorang aktivis yang tak suka menggunakan kekerasan. Ia melakukan gerakan dengan hal sebaliknya, yaitu mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada 7 Juni 1893, Gandhi memutuskan untuk melawan ketidakadilan dan membela hak-haknya sebagai orang India serta manusia. Di balik tubuh kecilnya nih guys, semangat Gandhi untuk memperjuangkan kemerdekaan terkenal hingga ke pelosok dunia loh. Nah, saat masih muda, Gandhi pernah tinggal di Afrika Selatan untuk mempraktikkan ilmu hukum. Dari sanalah ia menjadi saksi diskriminasi ras yang dinamakan apartheid. Pengalaman itulah yang membuat Gandhi menjadi seorang aktivis politik agar dapat mengubah hukum yang dikenal diskriminatif tersebut. Nah, saat tiba di India, ia membantu progres kemerdekaan India dari jajahan Inggris. Semangat Gandhi inilah yang memberi inspirasi bagi rakyat untuk berjuang memperoleh kemerdekaannya. Kim Jong-il. Pemimpin Korea Utara yakni Kim Jong-il telah berpulang pada usia 69 tahun pada Sabtu 17 Desember 2011. Kim Jong-il sebelumnya mengambil alih pemerintah Korea Utara pada tahun 1994 saat ayah sekaligus pendiri negara yakni Kim Il-sung, sang pemimpin besar, telah berpulang. Meski kerap digambarkan sebagai sosok besar, ternyata Kim Jong-il sebenarnya bertubuh pendek. Tinggi badannya hanya sekitar 160 cm. Sang dear leader itu ternyata sadar benar akan tinggi badannya loh guys. Tak hanya membuat rambutnya mengembung ke atas, Kim Jong-il juga memiliki sepatu berhak 12 cm agar nampak tinggi di hadapan publik. Yasir Arafat. Dengan memiliki tinggi 157 cm saja, ternyata Yasir Arafat adalah seorang negarawan Palestina di mana ia merupakan ketua organisasi pembebasan Palestina, presiden otoritas nasional Palestina, pemimpin partai politik dan mantan pasukan milisi Fatah yang ia dirikan pada tahun 1957. Pada 11 November tahun 2004, Yasir Arafat mengembuskan napas terakhir di rumah sakit militer Persi
di Prancis dalam usia 75 tahun. Meski kematian adalah salah satu hal yang tidak dapat dihindari nih guys, namun hidup Presiden Palestina itu diduga direnggut paksa yaitu dengan cara diracun. Arafat dikenang sebagai seorang tokoh kontroversial yang warisannya kerap kali dipertanyakan. Mayoritas rakyat Palestina tanpa mengenal ideologi politik melihatnya sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang heroik dan martir yang menyimbolkan jeritan hati rakyatnya. Sementara nih guys, banyak warga Israel mengenalnya sebagai seorang teroris yang tidak pernah menyesali perbuatannya. Nah, itulah beberapa pemimpin di dunia yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. So, gimana pendapatmu? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!